Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lo TV, channel seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara setor tunai di ATM Bank Jateng. Ya, ini saya di ATM Bank Jateng. Ini ada keterangan untuk setor tunai ada nominal 100 dan 50 ribu ya. Yang pertama siapkan ATM-nya dan uangnya ya. Oke, ATM-nya kita masukkan. Masukkan dulu ATM-nya. Oke, kemudian masukkan PIN-nya ya. Masukkan PIN. Oke, kemudian ada menu seperti ini, pilih setor tunai. Kemudian ada tulisan silakan masukkan uang Anda, pastikan uang dalam kondisi baik, kering dan rapi, jumlah maksimum 50 lembar. Ini punya saya ada 9 lembar, kita masukkan ke sini. Maka menutup otomatis ya. Kita tunggu dulu. ATM-nya menghitung. Nah, ini saya tadi memasukkan 9 lembar 100 ribuan di otomatis sini tertulis 900 ribu. Kita pilih setor. Ke bentar-bentar. Ini ke batal dulu. Bentar, kita ulangi. Tadi salah klik. Enggak apa-apa. Ini ulangi ya. Ini ambil dulu. Kita ulangi dari awal. Kita ulangi, masukkan lagi ATM-nya. Oke, masukkan dulu. Masukkan PIN. Kemudian setor tunai. Karena ini pakai layar sentuh, sangat sensitif ya. Masukkan uangnya dulu. Ini saya 900 ribu. Otomatis mesinnya menghitung. Untuk maksimum adalah 50 lembar. Nah, kita pilih setor ke rekening kartu, yang kartu ini ya. Kita pilih tabungan. Kita tunggu dulu. Transaksi berhasil, ambil resi Anda. Klik ya. Nah, ini resinya ya. 900 ribu. Apakah Anda akan melanjutkan transaksi lainnya? Kalau tidak, pilih tidak. Kalau ya, pilih ya. Saya pilih tidak. Oke. Demikian, semoga dapat membantu. Bila teman-teman ada kesulitan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Bila itu, Taufik Walidya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.